Usaha menangani masalah penularan hadis palsu bukan setakat pemantauan terhadap bahan percetak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, malah pemantauan perlu difokuskan terhadap penceramah segera yang menggunakan hadis palsu daripada terus memesokkan para pengikutnya. Tugasan itu dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kemajuan Islam serta Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri bagi memastikan ia dilaksana dengan berkesan. Jelas Dato' Sri Ahmad Zaid, penceramah segera adalah mereka yang merujuk kepada sumber hukum tetapi tafsirannya berbeza serta mempunyai pengikut yang ramai dan taksub kepadanya. Beliau berucap di Majlis Pelancaran Garis Panduan Penulisan dan Penerbitan Teks Hadis di Putrajaya. Pemantauan terhadap bahan bercetak adalah mudah kerana tertakluk kepada piawaian, sebaliknya sukar bagi mengawal penceramah.